Oke, kita akan langsung aja teman-teman ya masuk ke sesi panel discussion. Oke, pertanyaan pertama di sini yang masuk ada dari Kak Toha Masun maksudnya. Oke, dari Jawa Timur ya, izin bertanya. Saya akhir-akhir ini beberapa kali mendengar istilah mindfulness dan dengar-dengar juga mindfulness ini bisa untuk mengatasi dan mengelola stres. Apakah itu benar? Dan jika benar, bagaimana cara menggunakan mindfulness ini untuk mengelola stres? Entah itu stres karena efek pandemi dan lain-lain. Jadi benar, sebenarnya ada namanya tuh teknik ya, mindfulness. Itu memang bertujuan atau bermanfaat untuk bisa mengurangi rasa cemas atau stres yang sedang dirasakan. Dan kalau untuk gambarannya adalah mindful ini kita itu diajak atau kita tuh berusaha untuk mindful secara sadar merasakan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Benar-benar berusaha fokus apa yang kita pikirkan saat ini gitu. Apa sih masalahnya? Apa yang benar-benar dirasakan? Here and now, maksudnya di sini-sini dulu aja, nggak usah mikir yang jauh-jauh gitu loh. Thank you Kak Nadila, mungkin ada tambahan nih dari Kak Eva atau Kak Cindy. Si mindfulness ini kita berusaha untuk ya udah yang sekarang dulu nih, apa nih yang terjadi, apa yang aku hadapi, ya udah itu aku yang hadapi. Dan sebagai tambahannya adalah kita menerima secara terbuka gitu. Maksudnya apa? Kadang ketika kita ada masalah dan lain sebagainya, kita tuh karena ya itu overthinking dan lain sebagainya, kita kayak nggak mau menerima itu jadi masalah gitu. Kita denial. Denial atau apa ya, kayak ya aku nggak mau menerima itu gitu. Nah padahal kan yang namanya masalah ya harus dihadapi, harus punya cara-cara tertentu untuk menghadapi itu. Kalau misalkan menerima aja belum mau, ya gimana kita menghadapi gitu. Jadi kita fokus untuk masalah ini apa yang kita hadapi, kita tahu sekarang yang di sini dan sekarang, kemudian kita menerima secara terbuka. Ya, thank you Kak Heva dan juga Kak Nadila tadi ya. Oke, kita masuk nih pertanyaan dari Kak Firman Samuel ya. Ciri-ciri mengetahui orang terkena stres dalam manajemen, lalu bagaimana cara mudah mengatasi stres tersebut, Kak? Lalu Kak, setiap orang kan mengetahui bahwa usaha ada untung dan rugi. Nah, bagi pengusaha muda yang baru memulai usahanya tapi mengalami stres manajemen, bagaimana cara mengobati yang pastinya terkena dampak negatif buat dirinya dan orang lain? Kalau misalnya saya bisa hubungkan nih sama contoh ceritanya tentang ini ya, misalnya kita investasi, kemudian usaha gitu, ada untung rugi, kemudian kalau rugi jadi stres gitu ya. Nah, kita coba lihat stres tersebut itu apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Apakah dengan stres tersebut kita jadi mau berusaha lagi dan dengan lebih hati-hati? Nah, kalau begitu berarti kita nggak perlu takut sama stresnya. Berarti itu adalah suatu respon tubuh kita untuk kita lebih prepare lagi, kita lebih belajar banyak lagi, kayak gitu. Dan kalau misalnya stresnya ini nggak bagus nih, yang tentang investasi tadi, tentang usaha, kemudian sebenarnya itu kenapa ya kita bisa stres tersebut? Bisa jadi karena kita ketika usaha kan pastinya ada ekspektasi ya. Kita berekspektasi kalau misalnya kita mau untung. Nah, berarti ketika kita mau memulai usaha lagi, kita harus bisa sebaiknya tuh mengelola ekspektasi kita. Oke, siap. Oke, thank you. Tadi untuk jawabannya, kita masuk lagi nih pertanyaan selanjutnya ya. Dari Joseph ya. Saya ingin bertanya, Kak, apakah stres dapat diturunkan dengan tertawa? Dan hormon yang menurunkan hormon adrenalin dengan tertawa? Dengan kita tertawa, sebenarnya ini lebih fokusnya ke meregulasi ini sih, emosi kita biar nggak terlalu spaneng gitu ya, memikirkan si stres ini gitu. Cuma kita perlu pahami lagi stresor yang kita miliki itu apa gitu. Kan nggak lucu juga kalau misalkan stresornya ternyata kehilangan orang kayak gitu. Nah, kita ketawa kan juga ya mungkin ada cara-cara lain kayak gitu. Oke, kita masuk juga nih pertanyaan selanjutnya dari Kak Debbie Lai ya, dari Tangerang, mau bertanya. Saya ini orangnya parnoan ya, kalau misalnya ada masalah dikit udah auto mikir yang macam-macam atau negatif duluan, jadi keburu stres duluan juga dan juga nggak bisa mikir solusinya. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Dan kalau soal pencapaian orang lain, saya juga mengalami iri lihat orang seumuran saya atau orang yang jauh lebih muda dari saya sudah sukses sedangkan saya belum, jadi merasa useless. Nah, bagaimana tanggapannya nih dari Kak Nadila? Silakan Kak.
memang mengelola pikiran itu sesuatu yang memang perlu kita usahakan, karena memang seringkali stresnya kita atau misalnya terganggunya kondisi kesehatan mental itu dipengaruhi oleh pikiran. Jadi ketika memang sudah menyadari kalau itu overthinking, over dipikirin, coba berusaha untuk dikelola dalam memikirkan itu. Bisa jadi pertama dengan kalau misalnya ini konteksnya dalam pikiran itu terlalu ruwet gitu ya, itu bisa kita tulis. Kita tulis apa aja sih emang yang kita khawatirkan, apa aja yang kita bingungin, itu bisa mengurangi benang kusut di kepala kita. Nah, kalau untuk tips yang lainnya adalah, kalau saya sendiri ya, cuman ini juga cukup efektif gitu ya, cerita. Cerita ke orang yang dipercaya. Sambat gitu ya. Saya akan lanjut ini pertanyaan dari Kak Alif ya. Thank you tadi Kak Nadila untuk semoga tadi terjawab ya Kak Debi. Oke, saya dari Jakarta izin bertanya, terapi apa yang dilakukan oleh psikolog untuk pasien yang mengalami stres? Apakah bisa menggunakan obat atau cukup dengan obrolan? Ini sesuai juga dengan pertanyaan dari Yunita Dewi ya. Di sini bertanya apakah ada gerakan-gerakan fisik guna mencegah stres tersebut gitu. Sebenarnya kalau kalau kita sendiri itu yang pertama yang dilakukan adalah asesmen. Kenapa asesmen nggak langsung terapi gitu ya? Karena kita perlu memahami lagi nih, maksudnya apakah stres yang dia miliki itu masih dalam sebatas reaksi stres atau mungkin memang sudah indikasi kegangguan tertentu gitu. Nah, yang jelas untuk psikolog sendiri tidak bisa memberikan obat karena yang bisa memberikan obat itu hanya psikiater ya. Nah, kemudian sebenarnya yang dilakukan bukan hanya ngobrol ya, tapi kita lebih ke arah konseling. Konseling sama ngobrol itu beda. Jadi kalau ngobrol itu mungkin nggak ada batasannya, nggak ada tujuannya gitu ya. Tapi kalau konseling lebih ke tujuannya. Tujuannya mungkin menyelesaikan masalah atau membuat pasien lebih memahami masalah itu atau apa gitu. Siap, thank you. Oke, ini masuk juga pertanyaan dari Kak. Oke, dari Kak Miftah ya. Saya ingin saya dari Riau. Bagaimana menurut kakak dampak dari metode penyelesaian masalah dengan silent treatment? Saya salah satu menggunakan cara ini karena memang sudah terbiasa dengan jika ada masalah, diam-diam masalah selesai sendiri. Dan ini agak berdampak kepada teman dan pasangan yang tipikalnya menyelesaikan langsung ketika ada masalah. Oke, seperti apa mungkin dibantu oleh Kak Cindy? Silakan Kak. Kalau misalnya menenangkan diri boleh, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hesa ya. Ada dua cara, yaitu kita menyelesaikan masalahnya langsung atau kita mengatasi atau memodifikasi emosi kita biar kita lebih tenang, sehingga ketika kita sudah siap untuk menyelesaikan masalah, emosi kita lebih stabil, kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang yang digunakan oleh Kak Miftah itu tujuannya lebih ke mengelola emosinya dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita benar-benar lari, gitu. Kita benar-benar lari. Kalau misalnya dibilang tadi ada masalah, diam-diam kemudian masalahnya selesai sendiri. Nah, perlu dikenali lagi gitu ya, itu selesainya seperti apa? Apakah selesai karena kita lupakan, kita hindari, kita tekan gitu ya, misalnya udah nggak mau dipikirin lagi, atau memang masalah tersebut memang benar-benar selesai? Oh iya, Kak Sela, mohon maaf. Yang terakhir, kalau misalnya kita berbeda nih, cara untuk memanajemen stres atau mengelola masalah dengan orang lain gitu ya, apakah kita harus ngikutin mereka atau mereka ngikutin kita. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya ya hak semua orang punya penyelesaian masalahnya masing-masing, apakah pendekatan ke emosi atau ke masalah. Tapi jangan lupa kita juga bisa komunikasikan ke mereka, misalnya kita butuh waktu untuk menenangkan diri, kita bilang sama mereka, maaf, aku perlu waktu untuk menenangkan diri aku dulu. Nanti kalau aku sudah siap, aku akan bicara sama kamu atau aku akan bicara sama kalian. Nah, itu akan lebih enak karena kalau misalnya kita punya sesuatu yang berbeda, menurut kita mereka harus ngerti, tapi menurut mereka kita harus ngerti. Itu nggak akan ketemu, malah jadi masalah yang baru. Gitu. Siap, Kak Cindy. Ya, tadi untuk penjabarannya ya. Oke, ini kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ardi ya. Kepada para narasumber izin bertanya, sharing dan rekomendasi. Saya mengelola beberapa tempat usaha dari kantor saya dan juga beberapa orang di bawah saya ataupun tim saya. Terkadang saya merasa bad mood akibat stres dari target dan push dari atasan saya dan berimbas pada rekan kerja saya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola mood kita agar bisa membuat kita tetap produktif? Dan bagaimana cara mengelola stres akibat pekerjaan agar tidak berimbas kepada orang lain? Itu
menurut saya memang perlu kita kasih jarak. Jadi kita memang perlu menenangkan diri dulu, mengelola mood dulu. Sejenak kita cari mood booster, sejenak refreshing, sejenak menenangkan diri. Nah, sementara kalau misalnya di dalam lingkungan kerja itu suatu permasalahan saat itu masih bisa diselesaikan dengan berdiskusi gitu ya, biar nggak pusing sendiri cari partner, konsultasi dengan konsultan atau atasan, itu boleh aja langsung pakai yang tipe problem fokus. Oke, siap. Thank you, Kak Nadila ya. Oke, ini masuk pertanyaan dari Kak Welai Panadani. Selamat siang, Kak. Saya dari Kalimantan Tengah. Izin bertanya, gimana kalau kita tinggal di lingkungan yang toksik, yang mana bukan cuma tetangga atau teman, tapi keluarga sendiri juga bukannya membantu, tapi membuat kita semakin stres. Lalu hal yang kita anggap self-care buat kita itu malah nggak disukain sama keluarga. Dan apapun yang kita lakuin itu diomongin selalu sama sekitar. Mau ke psikolog pun di daerah kita nggak ada psikolog. Kira-kira ada nggak ya, Kak, solusi ataupun cara yang bisa kita lakukan sendiri untuk mengatasi stres tanpa diketahui keluarga dan tanpa self-harm? Sebenarnya sih kalau misalkan memang sudah seperti ini kan, karena stresornya sudah banyak, nah itu memang sebaiknya sudah langsung ke psikolog gitu. Karena ketika kita ke psikolog, kita akan lebih mendalami permasalahan itu secara utuh gitu. Nah kalau misalkan memang nggak ada psikolog di daerahnya, untuk saat ini kan platform yang menyediakan layanan psikologi kan sudah banyak ya. Maksudnya kita nanti menggunakan ini ya platform dulu untuk melakukan konseling secara offline, kayak offline, online, mohon maaf gitu. Oke, nah ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir ya, ini cukup panjang. Pertanyaan dari Kak Adine Rahmalia ya. Selamat siang semuanya, ini dari Sumedang tadi ya. Jika kita sedang mengalami stres, mungkin akan sulit untuk mengkomunikasikannya kepada orang tua, bahkan kadang mereka tidak percaya dan berspekulasi bahwa beban yang kita tanggung tidak sebanding dengan beban yang orang tua tanggung. Kadang saya sungkan untuk bercerita kepada orang tua saya, orang tua saya, karena tanggapannya yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, sehingga stres itu kadang ya saya pendam sendiri. Saya tipe orang yang tertutup, dan siapapun di sini, saya ingin bertanya, Kak, bagaimana caranya agar saya dapat mempercayai orang tua atau seseorang untuk berbagi cerita? Karena stres yang saya alami ini berdampak pada kesehatan, yaitu siklus haid yang tidak teratur. Kita bisa menganggap toxic relationship itu seperti sebuah makanan kayak seafood. Setiap orang itu punya tingkat toleransinya masing-masing gitu. Jadi bisa jadi seafood untuk saya itu mungkin saya jadi alergi, mungkin untuk Kak Heva sama Kak Nadila enggak gitu. Jadi kita bisa memaknai hubungan kita dengan orang lain apakah toksik atau enggak tergantung dari bagaimana kita mau menggunakan pandangan kita ini bermanfaat atau kita atau enggak. Jadi kita bisa menggunakan kacamata kita yang lain, atau misalnya kita bisa, kalau saya sering bilang gitu ya, memaknai kembali. Kita coba memaknai kembali apa sih maksud mereka. Mungkin maksud mereka itu untuk kasih masukan buat saya. Oh, mungkin maksud mereka itu untuk bikin saya lebih berkembang kayak gitu. Yang mungkin memang rasanya tersakiti gitu ya, omongan mereka tuh pedes banget atau gimana. Tapi kita bisa mengganti kacamata kita terhadap apa yang mereka lakukan atau mereka sampaikan. Gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mempercayai orang lain gitu ya untuk kita berbagi cerita? Sebenarnya kuncinya di kita mau atau tidak. Karena ketika kita cerita sama orang, apa yang mereka lakukan gitu ya untuk merespon cerita kita, kita nggak bisa kendalikan. Kita kadang cari orang yang paling kita percaya untuk kita cerita, tapi kita lupa cerita sama diri sendiri. Gitu. Tadi kenapa overthinking itu bikin kita jadi makin stres? Karena semuanya ada di pikiran, dan pikiran itu tuh larinya tuh cepet banget. Nah, cara tadi yang bisa dilakukan kayak Kak Nadila sampaikan itu bisa ditulis. Tapi kita bisa juga kok ngobrol sama diri sendiri lewat verbal. Dengan kita ngobrol sama diri sendiri, kita nggak aneh kok. Kita itu adalah salah satu cara biar kita tuh seperti ngobrol sama orang lain, tapi kita tahu orang yang kita percaya itu adalah diri kita sendiri.
Wow, okay. Jadi kita bisa ngobrol dengan diri kita sendiri ya, evaluasi diri sendiri, mungkin bisa sambil berdoa juga teman-teman ya. Luar biasa sekali ya, itulah tadi sharing dari para panelis kita dan telah menjawab setiap pertanyaan dengan begitu detail ya. Akhir kata saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis ya, luar biasa. Di sini ada Kak Heva, ada Kak Cindy, Kak Nadila ya, udah berbagi dengan kita semua, udah menyempatkan waktunya hari ini. Thank you juga untuk media partner keren, ada Payung Kalbu, ada Info Seminar Pulwap, ada Education Talent Event, Temu Maya, dan Self Talk. Ya, juga sponsor kami ada Ines Cosmetic dan Spirit Psychology Center yang telah mensupport acara pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman peserta ya yang sudah hadir mengikuti Tehminar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya ya. Kita berharap semoga Tehminar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. So, terima kasih. Sampai jumpa di Tehminar Keren lainnya. Dan tentunya jangan lupa untuk follow Instagram Keren di @KerenIndonesia dan Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, stay safe, dan sampai jumpa semua.